Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mengunjungi objek wisata Waduk Cengklik Park yang ada di Kabupaten Boyolali. Teman-teman, objek wisata ini sangat cocok untuk wisata keluarga. Anak-anak pasti senang. Setelah kita melewati pintu gerbang, di sebelah kiri kita banyak patung-patung hewan. Anak-anak bisa berfoto di sini, dan di sebelah kiri adalah tempat untuk parkir. Dan sebelum kita masuk, di sebelah kanan ada hewan purba yang jadi ikon Waduk Cengklik Park. Ini dia teman-teman. Teman-teman, tiket masuk sebesar Rp25.000 per orang. Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Teman-teman, kita naik monorail dulu. Tarifnya Rp25.000 per orang. Dua kali putaran.